2-3 si Metal Malbor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku, salam satu hobi bersama hobi sapi. Dengan saya di sini di pasar sapi Wagenan Pati bosku. Oke, seperti biasa di depan sudah ada sapi bakalan lumayan bagus kecepatannya harganya. Piragi bos? Piragi? Ah, 55. Lagi? Kodro. Ini ditawarkan dengan harga 19.500. Untuk gambarnya seperti ini bosku. Dan limusin ini juga sama. Esnya dibuat piro bos? Kodro. Silikon luai. Yang ini 21 lebih. Untuk yang ini sama seperti yang itu bos, harganya bos. Berapa bos? 20. Untuk yang ini ditawarkan dengan harga 20 juta bosku. 20, 21, 19, 19.5. Untuk sikilannya lebih mantap yang 19.5 yang dipegang bos. Kalau menurut saya, kalau menurut anda tidak ya, saya tidak tahu. Sembilan belas setengah, dua puluh satu setengah, dan 20. Oke, kita coba lihat bokongnya dulu bos. Dan bokongnya seperti ini bosku. Setengah ini juga. Berapa gede? 2-3 500. Ini ada limusin ditawarkan dengan harga 23.500. Tapi sebelum itu kita lihat bokong yang tadi dulu. Ini mantap yang ini bos, yang 23.500 ini bos. Bodinya panjang, tinggi juga, dan kakinya juga bagus. Boleh lah ini bos, recommended. Oke, kita ganti yang hitam tadi. Oh, tidak jadi. Ini ada limusin lagi. Pirai gede. Selikur lima. Ini ditawarkan dengan harga 21.500. Limusin.
dan ini si metal. Kira lagi pak? 23. Dan si metal ini ditawarkan dengan harga 23 juta bosku. 23, 21,5. Dua tiga si metal Malbor dengan body panjang tinggi dan kakinya lumayan bagus. Dan bokongnya sudah lumayan sibuk. Bokongnya lebar bosku. Dan ini yang limousin tadi yang 21.500. Sama bodinya juga panjang, tinggi juga, untuk kakinya juga bagus kalau yang bos. Ini recommended untuk bakalan hari ini, bodinya recommended bosku. Ini ada si metal berangus, mungkin sih 19,5 kalau kemungkinannya bos, soalnya ini nggak ada yang nungguin, jadi ilmu kira-kira dan kira-kira saya segitu. Oke, untuk bos-bosku yang belum subscribe, monggo subscribe dulu bos, untuk berlangganan di channel Hobi Sabu. Dan untuk yang komen yang suaranya kayak belum makan, emang saya kalau ngerekam video belum sarapan dulu bos, tunggu rekam dulu baru sarapan. Jadi komenan Anda benar, terima kasih komenannya bos. Yang ini tadi yang ilmu kira-kira saya, ini bokongnya. Not tadi belum bos, soalnya ketutupan. Balik lagi bos, limousin yang tadi pertama yang 23. Ini bagus, jadi di shoot terus. Kalau buat saya pribadi ya, saya suka yang ini, yang 23.500, terus yang 21.500 sama yang si metal Malbor tadi, yang sama 23 juga. Oh, karena bodinya bagus, tinggi, panjang, terus kaki-kakinya juga bagus bos. Jadi untuk menopang tubuhnya kalau udah jadi jumbo itu
tidak khawatir meletot. Anda tahu meletot? Meletot itu loyo. Loyo? Ya pokoknya itulah. Dan untuk sesi pendekatan super-super-supernya segini dulu bosku. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.